band legendaris Club Project yang sudah 4 dekade di industri musik Indonesia, bakal merayakan HUT 36 dengan menggelar konser bertajuk Alternitas atau Keabadian. Konser ini bakal digelar di Istora Senayan Jakarta pada 25 Oktober 2024. Hal ini disampaikan vokalis Club Project Katon Bagaskara saat ditemui dalam jumpa pers kawasan Jakarta Selatan. Katon mengatakan konser Alternitas bertemakan resonansi, regenerasi, musik abadi, jembatan antar generasi. Dalam konser tersebut, Club Project bakal membawakan 30 lagu hitsnya yang akan berlangsung selama 3 jam. Katon menambahkan bahwa pihaknya akan menampilkan sebuah kejutan untuk para penggemar dengan menghadirkan musisi papan atas Indonesia. Harga tiket konser Alternitas dijual dengan harga Rp600.000 hingga Rp5.000.000 dengan target penonton 4.800 orang. Yang pasti bisa 30 lagu mungkin ya. Bisa 30. Tapi kita belum berhitung karena semua disesuaikan dengan waktu dan disesuaikan juga dengan dinamika dari aransemen kita. Aransemen kita kan selalu fresh, selalu baru ya. Bukan aransemen yang biasa. Kalau tadi sempat nonton yang konser tahun lalu, kelihatan banget gitu aransemen dan experience-nya itu beda. Memang Club bukan band yang lagu itu dimainkan sesuai lagu asli, kemudian penonton hanya single dong. Tapi penonton diajak juga untuk bisa mengapresiasi aransemen musik Club, mengapresiasi permainan dari Lilo, dari Adi, maupun dari harmonisan dari pemain-pemain tamu kita. Nah ini, biasanya kita 5 tahun konser, walaupun itu pernah ada jeda juga kita bikin konser etnik di Taman Ismail Marzuki, konser Jakarta. Tapi hari ini, atau bukan hari ini, maksudnya untuk tanggal 25 Oktober, kita bikin setahun kemudian, karena itu tadi angka 36. Eternitas, saya percaya dengan numerologi, 3 tambah 6 itu 9, dan anak-anak juga mendukung itu. Kenapa enggak sih kita bikin lagi dan menjadi sebuah klimaks dari perayaan 35 ini.